kekuatan dan kelemahan yang kita lawan ini. Bertempat di halaman kantor Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Sukamara mengapresiasi aksi jaga kampung yang digas oleh sejumlah organisasi kemudahan dengan pelepasan secara resmi tim untuk melaksanakan penyemprotan desinfektan cegah COVID-19 pada Kamis pagi. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio mengatakan bahwa OKP di wilayah tersebut menggagas aksi jaga kampung dan melakukan penyemprotan desinfektan di berbagai tempat ibadah serta di Kabupaten Sukamara. Ia menerangkan bahwa OKP di Sukamara telah melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat ibadah di Kota Sukamara dan akan menyusul penyemprotan di Kecamatan Pantai Lunci dan seluruh Kabupaten Sukamara. Ya, jadi pagi ini kita melepas pasukan sukarela ya. Pasukan sukarela saya katakan ya, dalam rangka menjaga kampung. Nah, itu tergabung ya semua unsur ada di situ. Apalagi ini juga terkait dengan gerakan yang diperintahkan oleh TNI Angkatan Darat melalui kasatnya ya, agar melakukan penyemprotan dengan disinfektan ya di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Dan hal itu mulai dilakukan kalau perintahnya kasat itu dari hari ini sampai 2 hari ke depan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Arinjam, TV.